Okey teman-teman, kembali lagi kita ke channel BG Awad atau Bang Awad Pemikat. Hari ini kita memikat berdua sama Bang Agus. Nah, ini dia. Hari ini kita membawa ajaran yang dipegang Bang Agus ini. Ajaran ini sudah kita beri nama si leher beton karena badannya lumayan besar dan lehernya pun besar. Makanya kita beri nama si leher beton. Bunyinya besar. Ya, hari ini akan kita tonjolkan lah. Soalnya burung ini sudah sekitar 5 kali kita latih. Semalam kita melatihnya di sini tanpa kamera. Kita lihat reaksi si leher beton ini lumayan. Udah ada perkembangan lah semenjak kita latih dalam 5 kali. Sampai Bang Agus pun juga, wah mantap katanya. Nah, jadi disuruhnya bawa lagi, kita datangi dia nih tadi. Kita langsung jemput dia, kita bawa terus lagi di lokasi ini. Lokasi ini nggak pala jauh dari rumah Bang Agus. Lokasi ini masih di daerah Benteng juga Bang Agus ya. Iya. Nah, jadi hari ini kita ada mau mengambil burung suara mersi semalam ya. Iya. Iya. Jadi hari ini kita berdua, nggak ada Bang Awad, nggak ada Om Sies, nggak ada Om Tukiman. Karena Bang Awad hari ini dia tidak ada di kampung, dia lagi di Pekanbaru, di Kubu. Dia ada yang mau dilihatnya, ada lahan sedikit di sana. Dia lagi nyurpe. Beberapa hari lagi dia bakalan pulang. Ini kita mencoba ajaran kita, karena pikat kita nggak ada, kita cobalah bawa-bawa ini, kita latih-latih. Okelah teman-teman ya, biar kita coba terus. Mana tahu ini nanti kita jergot di sini. Oke. Ya teman-teman, Bang Agus sudah mengambil tempat ini untuk memasang rantiannya katanya ini. Jadi ini tanpa jerat Bang Agus? Tanpa jerat. Iya ya. Burung Bang Agus nggak pala kita video ya. Ini burung ajaran aja kita videoin ya. Oke? Okay? Oke. Okay. Okay. Iya. Kita di situ aja Bang Agus. Kita bagi racik Bang Agus ya. Di situ. Dekat-dekat aja, sekitar jarak 15 meter. Malam kita memasang di sini teman-teman. Di sini semalam. Di sini kita semalam teman-teman. Burungnya di sini ya teman-teman. Sini pindah-pindah teman-teman. Jadi hari ini kita coba untuk pindah lokasi dulu biar oke. Biar luas dia, biar enak terjun. Iyalah, kita cari tempatnya teman-teman. Ya entah di sini. Wah, sini Bang, bagus Bang Agus. Ini Bang Agus. Ini. Ini. Pula tak nampak pula. Nampak. Ya, teman-teman. Jadi Bang Agus hari ini dia membantu kita untuk memasang racik. Kita coba di sini. Burung dia itu teman-teman. Iya, itu dia. 2 ku tuh Bang Agus ya. Okelah. Gagap ya. Berapa kali gagapnya? 2. 3. Okelah teman-teman. Kita coba pasang video. Ya teman-teman, BL-nya tidak mau datang, tidak rezeki. Okelah teman-teman ya, Bang Agus sudah ngambil burung dia, pikat dia.
Nanti kita lanjut lagi video ini teman-teman. Oke lah teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita sudah sampai di lokasi ya. Hari ini kita memikat sendiri teman-teman. Semalam kita berdua sama Bang Agus. Jadi hari ini kita sendiri saja. Ini lokasi kita di Titi Payung. Itu ada suara BL teman-teman. Oke lah teman-teman ya, semoga BL itu nanti bisa kita coba. Hari ini kita membawa ajaran lagi nih, si leher beton. Kita coba dulu, kita latih terus. Mudah-mudahan hari ini ajaran kita main ya. Semoga dituruni BL. Oke lah teman-teman ya, ini waktu sudah menunjukkan jam 5 sore teman-teman. Oke lah, kita coba dulu melaman.
beton. Diturun BL kok ya. Senang hati kita. Kita pikir tadi kalah pertama dari teman-teman. Rupanya tidak. Karena sempat kita biarkan tadi. Waduh, rupanya dia melawan lagi teman-teman. Ini ajaran kita nih teman-teman. Nah, malam kita berdua sama Bang Agus. Ini kita sendiri. Mantap kok. Nanti ini bakalan si Pitung kita suruh ngambilnya. Karena ajaran kita nggak boleh kita paksa. Aduh, mantap kali. Senang lah hati aku dah. Kayak gini. Jeratnya hanya 11 mata nih teman-teman. Jadi nggak ada yang kena tadi, namun lepas lagi. Mudah-mudahan ajaran kita ini dapat hati nih teman-teman ya. BL itu tadi kita usir. Kita sempat batuk-batuk juga ngusir ya. Main garang lah, tapi suara tidak memungkinkan. Kalau dapat nih nanti kita lepaskan belam liarnya ini teman-teman. Ini sempat kena teman-teman. Cuman lepas. Enggak lengket. Iya. Enggak apa-apa kok ya. Mudah-mudahan dengan tragedi laga ini bisa makin oke nih nanti. Ya. Ini dia teman-teman, si leher beton. Kepalanya besar, badannya pun cukup besar. Nah, ini dia. BL-nya tuh teman-teman. Jauh. Lari dia karena kita usir. Itu dia. Di pohon kelapa itu teman-teman. Oke lah teman-teman, pengajaran kita hari ini cukup lah. Karena jam hari ini sudah menunjukkan 18.30 mau azan nih teman-teman. Oke lah teman-teman ya, cukup sampai di sini dengan ajaran kita nih, si leher beton. Jaraknya sedikit teman-teman. Karena kita melatih mencoba-coba aja tadi. Hanya 11 mata aja. Oke lah teman-teman ya. Semoga channel Bang Awad ini teman-teman bisa terhibur dengan aksinya saya Arifin Pandawa. Oke lah teman-teman ya. Sekian dan terima kasih.